Viral di media sosial, seorang berseragam prajurit TNI tendang pemotor di kawasan Jatiwarna Pondok Gede, Bekasi. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Ignante, oknum prajurit TNI itu mengendarai motor Yamaha X-Max dengan nomor polisi A6536JZ. Ia menendang motor yang dikendarai oleh ibu-ibu yang membonceng anak. Kejadian tersebut lantaran sang ibu ngerem mendadak, karena kendaraan di depannya berhenti secara tiba-tiba. Karena hal itu, motor pria berseragam TNI tersebut pun menabrak motor yang dibawa ibu-ibu berboncengan dengan anak kecil itu. Dalam video yang viral tersebut, tampak pria berseragam tentara menendang dua kali motor sang ibu, lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian. Belum diketahui dari kesatuan mana pria berseragam TNI tersebut berasal, namun dari plat motor A berakhiran Z yang dikendarai oknum TNI tersebut, diduga berasal dari wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas TV, Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan, pihaknya saat ini masih menelusuri kebenaran kejadian tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Komandan Puspom TNI, untuk menelusuri oknum TNI tersebut melalui nomor polisi kendaraan yang digunakan. Hal ini untuk proses klarifikasi atas tindakan arogansi anggota. Menurut Julius, hasil penelusuran motor yang dikendarai, oknum TNI berasal dari Surakarta, dan pemilik STNK berinisial K, dengan alamat Wonosobo.